aku tahu aku salah. Aku menyesal. Lepas aku. Kalau duit kopi kau tak takut, jangan menyesal bila dah sangkut. Aku pernah jadi amanah. Syarikat aku naik, aku bersyukur sangat. Tapi kenapa? Kenapa aku ambil langkah tu? Hanya kerana satu silap. Hanya kerana satu silap. Silap yang buat aku menyesal sampai hari ini. Kalau pakai macam ni lah, tak payah mimpi nak kerja macam ni. Tak apa, kami tetap akan pergi makan. Apa-apa nak singkat yang kan? Terima kasih. Eh, bagus lah budak ni. Setiap sem for flat. Patutlah YTM scholar. Study pun dekat Oxford. Kalau dia masuk syarikat kita ni, bos, mesti untung besar ni, bos. Bos ni, tak dengar ke aku cakap apa? Atifah, awak dah tahu kan saya nak beri sangkut? Tak payah nak beri sangat tunjuk kat saya. Saya tak berminat pun lah. Tutup je lah resume tu. Alah, kalau bos dah cakap macam tu, saya boleh buat apa? Saya ikut je lah cakap bos. Nak bos sign? Calon yang saya suruh pilih tu. Terima kasih, bos. Calon seterusnya, Encik Akin, sila datang sini. So, boleh perkenalkan diri sikit? Kau panggil nama aku tadi. Kau dah tahu kan nama aku? Mama Akil. Senang. Ha? Akil. Akil. Akil anak Salman? Ya. Cikgu, cikgu. Gelap-gelap. Defend duit. Oh. Dah habis kan? Itu je. Ada buat resume ke? Boleh saya tengok? Resume apa? Oh, resume apa? Tak pernah datang TV kan sebelum ni? Tak pernah. Balik-balik chat sikit. Baru grad ke? Pecah amanah Akta 212. Pecah amanah ni? Mari bukan ke balai.
Eh, pecah mana apa ni? Lagi kita tak tahu apa-apa lah. Eh, apa ni? Saya tak tahu apa-apa sah. Bos! 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 Bagi dia tu! Eh, awak ikut dia tu. Bye, bos! Eh, eh, ikut dia, pergi! Cik, mana apa penjelasan cik? Aku dah salah lah. Diam. Hai, guys.